Assalamualaikum kepada adik-beradik Abang Abu. Sekarang saya berada dekat dengan Kutub Utara. Di sini amat sejuk. Suhu darjah minus 4. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pes, pes, pes. Apa khabar semua yang hari ini? Okay, insyaAllah hari ini Abang Abu berada di hotel ni. Right, dekat hotel ni. First day quarantine kat Singapore, insyaAllah. So sambil-sambil quarantine tu rasanya macam okay nak bersembang-sembang sikit. Aku ni seorang-seorang, babe. Rasa macam seorang sangat kan. Jadi it's good that bolehlah kita bersembang. Dan 14 hari ni Abang Abu rasa nak bagi something yang interesting tau. It's about financial independent. So mungkin 10 lah, pukul 10 ke kita start eh, sampai pukul 11 macam tu. Berbual sikit pasal financial quarantine quotes. Financial independence, the vision. Kita nak cerita pasal vision. Okay, jadi saya jemput lah kepada member-member, adik-beradik Abang Abu yang khasnya, yang memang kita nak contact ni. Supaya sama-sama kita boleh lepak-lepak sambil kita berbual-bual eh. Jangan ingat aku tak ada kerja. Aku masih ada kerja lagi. Banyak juga kerja yang perlu saya buat. Inilah kesempatan saya untuk fokus dan buat tanpa saya bergerak ke mana 14 hari, insyaAllah. Alright, okay Dr. Ravi. It's going to be like 14 days. Okay Dr. Ravi, 14 hari. Good morning, salam sejahtera Zan. Assalamualaikum, selamat pagi Abang Abu dan kru. Kru eh, ada kru. Tak ada kru lah Abang Abu seorang-seorang kat sini. Kru apa eh? Kan Zan. Okay, S. Kumari, selamat pagi Abang Abu, best, best, best. Quarantine 14 days, doktor.
Optimis. Assalamualaikum Haniza. Haniza, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Zan, Zan eh, Zan, semoga abang Abu sehat walafiat. Alhamdulillah sehat walafiat. Semalam baru sampai kat sini, jadi hari ini first day quarantine. Jadi saya sambil-sambil duduk kat sini, saya nak bincang-bincang, talk-talk kan dekat Singapura. Ada TV, ada benda-benda ni, dapat solat tadi. Cuma rindulah tak pergi masjid. Other than that, okay. Cuma makanan ni, aduh, makanan saya macam aku ni kena kedai-kedai mamak kan. Kena ada prata ke, kena ada roti ke, kena ada nasi lemak ke. Tadi dia bagi mie rebus, aku ni tak kerti makan mie rebus sangat. Jadi tak apalah. Kita bersyukur sebab ada juga orang-orang yang tak dapat benda-benda ni semua, betul eh. Okey, jadi saya tak nak lah macam bercakap seorang. Kalau boleh kau orang layan aku dengan komen-komen kat situ, tanya soalan sambil-sambil saya berbual-bual ni, insyaAllah. Dan saya bercadang untuk nak berkongsi sedikit mengenai apa ni, financial independent. Dan hari ni saya nak start dengan vision tau. Kenapa seseorang tu nak capai financial independent? Dan apa yang menyebabkan seorang tu boleh capai benda tu dan ada yang kenapa dia tak boleh capai? Walaupun dia ada impian, dia nak jadi itu, dia nak jadi, kenapa dia tak boleh capai financial independent? Dan kenapa seseorang tu dapat capai financial independent? Dan bagaimana awak ni, yang member-member Abang Abu ni, macam mana kita nak setkan that vision? Macam mana kita nak setkan vision tu? Itu yang kita nak bincangkan secara macam interaktif sikit lah eh. Jadi siapa adik-beradik Abang Abu yang ada kat sini, apa kata kalau kita ajak member-member lain juga untuk join sama-sama eh, dalam sesi pada hari ini, insyaAllah. Sambil tu saya dapatlah apa, consider berapa 14 hari. Itulah, consider betapa lah dekat sini eh. Betapa 14 hari dapatkan banyak benda-benda baru eh. Nak refresh balik benda-benda baru. Nak buat meditation sikit kan. Sebab kita tak berjumpa orang, tak ada apa, duduk kat bilik sorang-sorang ni kan. 14 hari banyak reflection yang kita boleh dapat. Jadi saya nak buat jadual ni, 14 hari ni jadual jadual yang perlu kita buat supaya masa kita tu dapat bermanfaat. Kan masa kita tu dapat macam dia tak habis macam tu je. Tapi 14 hari ni juga akan baru create a few things yang saya fikir akan akan jadi something yang baik bila saya keluar ni. Macam dia macam-macam tau, dia boleh kira masuk penjara, masuk pergi betapa atau apa-apa lah eh. Dia lebih kurang macam tu. Kalau tengok keadaan sekarang ni, aku macam kat penjara lah. Cuma penjara apa ni, dia macam bilik, tapi penjara ni ada internet, aku boleh berbual dengan korang ni kan semua. So itulah lain dia sikit. Dan saya juga baru buat air saya sendiri tadi, air teh lah eh. Korang dah minum tak? Yang korang doa-doakan aku lah, sebab aku macam tak biasa sangat macam aku suka duduk seorang-seorang, aku suka, tapi tak adalah dalam keadaan macam ni kan. Jadi hari ni topik dia menarik sebab saya rasa topik ni topik yang sangat dalam hati saya juga, iaitu the financial vision. Alright, apa tu financial independence? And what is your vision? Why? Kenapa? Itu vision ni sebenarnya kenapa tu? Bila kita tengok vision tu, apa tu vision adalah kenapa? Kenapa aku nak capai benda tu yang menyebabkan vision tu powerful? Jadi, itulah yang kita nak bincangkan. Dan seboleh-bolehnya vision ni kan, kita hari-hari kita boleh cakap benda tu. Hari-hari kita ingat pasal benda tu. Hari-hari kita fikirkan pasal vision kita. Ini yang menjadikan seseorang tu mencapai vision mereka. Sebab walaupun kita ada vision, tapi kalau kita tak cakap, kita tak ingat, kita tak bincang, kita tak fikirkan pasal tu, susah kita nak dapat. Jadi hari ni, permulaan untuk hari 14 hari ni, dalam sesi ni, adalah macam mana kita nak membentuk vision kita dan kenapa kita sebenarnya orang tu create vision dan apa vision yang awak sendiri kena createkan. Sebab kalau awak tak createkan vision ni, it's going to be like macam tough tau. Perjalanan yang tough dalam kita mencapai. Malahan kita senang terlupa. Bila kita ada vision, kita cakap je lebih. Kita akan terlupa, kita tak akan buat.
kita akan hilang benda-benda macam tu, right? Jadi hari ini Abang Abu nak bincang-bincang dengan anda semua. InsyaAllah, siapa kat sini? Assalamualaikum, AA Nur Aniza. Semoga dipermudahkan segala urusan. Amin. Sama juga saya doakan balik kepada anda juga. InsyaAllah Allah tambah ilmu dan ilham yang bermanfaat lagi dalam masa petapaannya. Alright. InsyaAllah. InsyaAllah doakan supaya Abang Abu dapat ilham yang banyak yang boleh membantu ramai di luar sana dalam kewangan dan juga perniagaan. InsyaAllah satu benda yang saya fikirkan adalah satu wakaf ilmu. Saya bercadang untuk mewakafkan ilmu perniagaan kepada semua yang ingin memulakan perniagaan ni, ingin memulakan dan ingin memperbaiki bisnes ni, dan saya akan mulakan satu program wakaf ilmu saya ni. InsyaAllah ilmu yang Allah bagi dalam perniagaan saya akan buat secara dengan kaedah saudaga, kan? Saudaga, kita ambil saudaga, right? Dan dia berprinsipkan memberi, dia memprinsipkan ummah, dia memprinsipkan bukan individu. Kita nak berniaga bukan untuk individu, kita nak berniaga untuk ummah. Itu yang kita nak bincangkan sebentar lagi. Aku dekat hotel lah. Oh, Nurul Izzati, waalaikumsalam Nurul Izzati. Okey, apa Suhaimi? Nasib baik Suhaimi, kau kena tanya soalan. Aku dekat ni, hotel mana entah ni, Perk dekat, dekat area apa, Serangoon tau. Dekat area apa, Serangoon, depan belakang tu, Mustafa Center belakang tu. Aku tak, tapi aku tak dapat tengok, aku tengok depan ni pun tak adalah view yang cantik. Hotel Perk, Perk apa tu, Perk So, mana ni? Sekejap aku tengok apa hotel. Aku pun masuk hotel, tak tengok hotel aku. Aku yang masuk je. Park Sover, Park Sovereign, Park Sovereign Hotel at Trivit Road. Trivit Road lah. Eh, korang boleh ke hantarkan aku makanan ke? Tak boleh? Aduh, kalau tak aku nak order je makan ni. But anyway, itu bukan masalah kita pada hari ini. Itu masalah yang personal kita akan bincangkan. Tapi hari ini saya nak cerita sedikit mengenai financial vision dan kenapa kita perlu ada financial line dah mula pending pula. Aduh, line sana eh. Line sini okey, alhamdulillah. Dan sebab kita nak memulakan perjalanan. Bila kita nak memulakan sesuatu perjalanan, kita perlu ada satu vision tau. Ke mana kita nak pergi sebenarnya? Sebab tu bila kita nak memulakan sesuatu, kita perlu faham apa itu visi kita. Apa visi? Apa matlamat yang kita nak capai? Apa benda tu? Itu yang akan menjadikan perjalanan kita ni lebih seronok, lebih berstruktur, lebih kata orang tu lebih jelas. Tapi kalau kita tidak mempunyai satu vision, satu visi matlamat, maka perjalanan kita ni mungkin tak bergerak pun. Mungkin kita berpusing tau sebab kita tak tahu ke mana kita nak pergi. Jadi sebab tu, dalam perjalanan financial independent ni, kita perlu ada visi. Tapi visi ni kan, dia sebenarnya bukan mana nak pergi tu. Tapi kenapa? Why? Kenapa kita nak pergi? Kenapa kita nak capai benda yang kita nak tu? Itu yang perlu kita fahamkan. Dan setiap orang ni, dia berbeza. Setiap orang ni dia berlainan. Setiap orang ni dia berbeza daripada visi dia. Jadi kita perlu tahu apakah visi yang kita ini nak capai. Apa yang kita nak letakkan supaya kita punya why itu, kenapa aku nak capai itu, adalah sangat-sangat-sangat kuat. Bila kita ada visi, kita kena ada kenapa nak visi itu. Kalau visi itu yang tak kuat, maka kita susah nak capai tau visi benda itu. Sebab itulah Abang Abu nak cerita 5 yang common orang... 5 vision yang commonly people will have. Right? Antara benda yang selalunya orang akan fikirkan ataupun orang akan ni adalah, satu adalah kerana mereka ni nak kedudukan kewangan. Ya? Sebab mereka rasa satu nak ubah lah. Ubah, eh? Dia nak ubah. Ubah kehidupan. Kehidupan kewangan. Ini yang pertama lah. Yang pertama, kenapa? Right? Okay, aku cerita letak kat sini. Right? Satu adalah kerana nak ubah kehidupan kewangan mereka. Right? Okay, dia tanya, apa bezanya visi dan misi? Visi adalah tempat yang kita nak tuju. Tempat yang kita nak sampai.
Maksudnya inilah tempat yang aku nak sampai. Itu visi. Visi aku nak nak sampai kat situ. Misi adalah perjalanan aku ke sana. Ha, jadi aku perlu buat apa? Aku perlu sampai sini dulu, sampai situ dulu, sampai situ dulu dan baru tercapai punya visi. Jadi itu perbezaan misi dan visi. Misi adalah tempat kita punya ke mana kita nak tuju. Tu misi adalah bagaimana kita nak pergi sana. Apa misi-misi kita dalam kita mencapai vision tadi. Contohnya saya nak menang kalau bola lah kan. Kita nak menang cup. Ha, nak menang cup ataupun kita nak menang kejuaraan. Jadi itu adalah visi kita nak menang ni. Tapi sekarang misi, sebelum nak menang apa misi kita? Ha, persiapan kita, kita nak study, kita nak menentang, kita nak menang kat sini, menang kat situ, itu adalah misi. Macam kita nak pergi Kuala Lumpur ataupun kita nak pergi Penang, so kita perlu sampai satu satu tempat dulu, kita rehat, kita terus sambung. Itu maksud di antara visi dan misi, right? Okay, Amir Hamzah pun ada kat sini, eh. Lama kau tak tegur aku, eh. Kau ni sampai hati tak tegur aku tau. Okay. Jadi hari ini persoalannya yang pertama. Pertama, visi bila ke orang, kenapa ramai orang dia nak mencapai financial independence tu adalah visi dia, kebebasan kewangan. Kenapa? Sebabnya dia dia nak ubah kehidupan dia. Dia dah cukup bosan dengan apa keadaan dia, dengan tak cukup duitnya, dengan stresnya, dengan tak boleh bayar bil tunya, dengan tak boleh, macam aku juga dulu sama babe. Aku pun sama, stres sangat, tak boleh bayar itu, tak boleh bayar ni, duit rumah tak boleh bayar, kereta tak boleh bayar, itu tak boleh bayar, nak bini tak boleh bayar, nak buat apa, tak boleh, hutang banyak sangat. Jadi stres tau, itu sebab aku cakap, kita kena tukar, right? Kita kena ubah kehidupan kewangan kita, dan itu menjadi satu misi yang kuat juga untuk saya macam memulakan perjalanan. Jadi itu mungkin satu sebab juga pada ramai yang sebenarnya nak ubah kehidupan mereka. Mereka tak nak dalam keadaan yang tertekan, dalam keadaan yang miskin, dalam keadaan yang tak boleh buat banyak benda, banyak restriction, tak boleh menggembirakan keluarga dengan kegembiraan yang mereka nak tu. Benda-benda macam ni yang menyebabkan seseorang tu boleh mencapai financial independence. Sebab satu, sebab dia nak ubah, sebab dia nak ubah kehidupan kewangan dia. Jadi tanya awak, awak tu macam tu ke? Ada petinju cakap dia go for legacy, is that VC? Legacy dan VC sama ke? Tak. VC adalah benda yang kita nak tuju. Legacy apa yang kita nak tinggalkan, right? Apa yang kita nak tinggalkan dalam legacy ni, right? Legacy ni tak semestinya harta benda tau. Kita kan tinggalkan sesuatu yang akan digunakan untuk kebaikan orang. Dalam Islam, bila kita cakap legacy ni adalah legacy meninggalkan kebaikan. Meninggalkan satu kebaikan untuk dipergunakan ataupun digunakan oleh orang-orang yang akan datang ni. Dia boleh jadi dalam bentuk ilmu saja. Mungkin satu quote, satu satu ucapan yang boleh menjadikan satu benda yang boleh membantu orang lain. Itu juga legacy, babe. Jangan dulu ingat legacy ni nak bina satu bisnes yang besar lah. Kita nak buat itulah, buat inilah, nak meninggalkan legacy. Itu semua adalah satu penipuan akhir zaman di mana mereka akan ditipu dengan membina kekayaan yang meninggal legacy yang tak berguna langsung pada sesiapa. Alright, jadi legacy ni bukan hanya melihat benda-benda yang begitu besar, tapi perkataan yang baik kita sampaikan, satu kod yang kita create, satu buku yang kita tulis untuk ditinggalkan, yang memberi kebaikan. Jadi itulah sebenarnya legacy jariah yang terbaik, adalah meninggalkan sesuatu yang boleh memberikan kebaikan kepada orang lain. Jadi fikirkan apa yang boleh kita tinggalkan sebagai satu legacy. Itu legacy. Visi ni adalah untuk mencapai sesuatu yang kita nak, diri kita nak capai, satu like satu benda yang rasa puas lah. Kau hidup pun kau rasa puas hidup, you know, like aku dapat capai visi aku, ni lah visi aku. Aku nak membantu ramai orang. Visi aku adalah untuk whatever, you know, like benda-benda macam tu. Boleh, eh? Apa Amir, busy lah. Come on lah, jangan jangan busy macam tu sampai sangat tak boleh nak bertegur kawan-kawan, rakan-rakan. Tak guna kita busy macam tu, right? Kadang-kadang kehidupan kita ni perlu ada rakan, perlu ada kawan, perlu ada orang yang kita sayang untuk kita berinteraksi, berukhuwah, bersilaturahim. Itu penting. Jangan busy-busy-busy sampai kita lupa. Ni lah orang Singapore ni, salah satu benda yang paling saya benci lah kan, adalah terlampau busy sampai kita tak ada hubungan ukhuwah. Tak ada satu hubungan ukhuwah yang erat. Tak ada satu hubungan ukhuwah disebabkan busy. Apa busy? Busy. Ha, kan? Sebab tu bila kita berukhuwah ni, Allah dengan rahmat
ukhuwah kita ni, busy kita akan lebih busy yang membaik, bawa kebaikan. Right? Saya doakan Ami Hamzah, Allah akan berikan nikmat masa, mudah-mudahan dia tak adalah busy sampai dia lupakan, bukan lupakan, sampai tak sempat nak berkenalan dan berukhuwah dengan adik-beradik lain. Okay, Rozaimi, thank you very much for that. Like and share, terima kasih sebab itu adalah satu cara untuk saya juga boleh sampaikan kebaikan kepada lebih ramai orang dengan share dan like yang awak boleh buat, alright? Jadi satu adalah ubah kehidupan kewangan, itulah visi yang pertama. Saya tulis satu supaya nanti orang tak tahu apa benda ni. Alright, itu adalah visi, kenapa orang nak. Jadi visi, ubah kehidupan mereka. Alright, misi, benda kena buat menuju visi. Visi mencapai sesuatu yang kita inginkan, dan legacy adalah sesuatu yang ingin kita tinggalkan supaya dapat menolong. Tak lupa, selalu diingatkan. Amin ya Rabbal Alamin. Bagus. Alright, itu yang pertama. Yang pertama, kenapa kita nak capai financial independent. Alright, ini yang kita nak bincangkan hari ini, dan saya nak selepas hari ini, semua yang betul-betul ingin nak capai financial independent, dia tahu apa, kenapa. Kenapa dia nak sangat? Kenapa dia nak sangat? Alright? Sambil-sambil tu cepat tolong share lagi kepada member-member dan tekanlah love tu banyak-banyak. Tekan share, bagi komen. Alright? Banyakkan komen-komen awak. Welcome home eh. Allahuakbar. Berasa macam seronok lah bila macam adik-beradik Singapura pula ni kan. Welcome home, insyaAllah. Tunggu 14 hari nanti kita akan berjumpa untuk satu perjumpaan. Kita nak bersilaturahim. Kita nak berukhuwah, berukhuwah, berkenal-kenalan eh. Kita sambil kita memikirkan kebaikan, macam mana kita nak bagi kebaikan kepada lagi. Okey, ini yang pertama, kenapa orang nak mencapai financial independent adalah satu, ini antara lima benda yang selalulah, benda yang biasanya eh, akan berlaku. Kedua adalah disebabkan sekarang saya nak bagi yang dua disebabkan mereka nak hentikan masalah duit. Duit, masalah duit. Nak hentikan masalah duit. Ini sebab juga orang nak capai financial independent, right? Kenapa? Sebab dia nak hentikan masalah duit, babe. Kan? Dia fikir-fikir apa tu? Boleh eh? Boleh ke? Boleh eh, Amir? Boleh ke aku tak nak adik aku nak nasi ke apa ke yang kat Serangoon duduk tu kan? Boleh ke? Aku rasa tak boleh lah. Dia orang tak kasi kot. I don't know. Nanti kau WhatsApp aku personal, nanti aku kasi. Sebab aku teringin sangat nak makan apa, tosai apa tu. Kau jangan kacau lah. Aku tengah berbual ni. Aku tengah bagi ilmu, kau ni kacau-kacau. Tak apa, tak apa. Amin nanti. Bagus. Terima kasih. Alright. Sekarang yang tu nombor dua. Right? Nombor dua adalah hentikan. Dia nak hentikan masalah duit ni, problem duit ni. Sebab tu dia nak keluar daripada kepompong kewangan yang tu. So, dia financial vision. Dia ada vision, dia adalah mencapai financial independent. Tapi kenapa tu penting? Ramai orang dia ada, bukan tak ada. Ramai yang pergi macam-macam seminar korang pergi. Kan mesti ada nak capai tu. Nak capai. Tapi kita tak ada satu sebab tau. Sebab yang utama. Alright, kenapa aku nak? Jadi awak kena pilih, awak kena tahu apa sebenarnya yang awak nak. Apa sebenarnya yang awak nak capai? Apa sebenarnya yang awak nak dapatkan? Apa sebenarnya yang awak nak perlukan? Benda-benda macam tu, babe. Benda-benda macam ni lah yang saya nak awak ceritakan. Alright, ceritakan dan awak bagi tahu diri awak, inilah sebabnya aku nak capai financial independence. Sebab aku nak hentikan masalah duit aku. Itu tak boleh bayar, ni tak boleh bayar. Pening, babe. Aku tak ada duit. Jadi itu mungkin sebab tu yang menjadikan orang boleh capai. Sebab dia ada visi tu. Right? Dan visi tu dah ada. Nak capai kebebasan kewangan ni. Tapi kenapa tu tak ada? Jadi cari kenapa. Jadi kedua ni, sebabnya ramai orang yang berjaya capai ni adalah sebab dia nak hentikan masalah duit dia. Jadi awak tanya diri awak, awak ni dalam kategori ni ke? Kan? Nak ke awak macam sentiasa tak cukup duit nak bayar, ataupun awak memang jenis yang tak nak lagi ada masalah nak tak cukup bayar ni, right? So itu adalah sebab yang saya rasa, sebab kedua di antara lima sebab yang saya fikir kan, yang menyebabkan orang tu mencapai financial independent ataupun matlamat kewangan dia. Alright? Okay, dan ketiga sebab kenapa juga orang nak capai financial independence yang ketiga eh, aku tulis kat sini. Ketiga sebab dia tak nak macam misal tau.
Takut takut miss out. Apa takut miss out? Apa apa sebenarnya yang abang Bu cakap takut miss out ni kan? Kenapa orang juga berjaya mencapai financial independence ni? Sebab dia takut. Waalaikumsalam Fardiana Peter. Okey, takut miss out ni dia sebenarnya adalah satu benda yang macam mana aku nak cakap eh? Kan dia tak cukup duit tau. Bila dia tak cukup duit, dia rasa macam dia akan miss out benda ni. Dia akan kehilangan sesuatu benda yang sebenarnya dia boleh capai jika ada kebebasan kewangan. Jadi, itu juga menyebabkan orang bekerja keras dan mereka terus lakukan supaya mereka takut mereka akan ketinggalan sesuatu. Mereka tak akan dapat sesuatu. Ini banyak kes contohnya lah kan. Kalau aku tak capai benda ni, aku tak dapat lah kahwin dengan dia ni. Contohnya lah kan. Dia ada girlfriend tapi tak boleh kahwin sebab tak capai ni. Dia takut miss out. Nanti dia tak buat, orang lain pula sauk dia kan. Orang lain pula yang actually kahwin dengan orang yang kita pula kan. Benda-benda macam tu. Alright, itu juga sebabnya orang boleh capai financial independent. Serius kan, kadang orang ada dia takut dia kehilangan keluarga dia. Kan, keluarga dia takut anak bini dia, anak dia lagi nulis disebabkan keadaan dia. Jadi dia berubah dan dia nak capai benda tu sebab dia sayang pada benda tu. Alright, jadi tanya. Terlepas peluang, terlepas peluang. Takut miss out, dia terlepas peluang. Dia bukan terlepas peluang-peluang tau. Terlepas peluang mungkin dia tak dapat kahwin dengan orang yang dia sayang. Sebab dia tak capai tu mak bapak dia suruh kahwin dengan orang lain. Contohnya lah kan. Ataupun keluarga kita sendiri. Dia cakap, abang dalam keadaan tu macam ni, kita tak nak lagi lah abang. Abang tak apa kita. Dia macam tu. Dia mungkin sebab disebabkan tekanan macam tu juga orang mencapai financial independence. Sebab dia punya sebab tu sangat kuat tau. Sebab tu sangat kuat. Sebab financial vision ni, vision saja tanpa you punya why tu, dia tak jadi kuat, tak jadi power. Itu yang sebenarnya Bambu sedang bincangkan dengan you all, right? Okay. Dan keempat, kalau kita tengok yang keempat pula, biasanya keempat ni dia, right? So far clear tak apa yang Bambu cuba sampaikan pada hari ni, right? Nombor empat ni sebab nak masa, nak masa. Finish time freedom lah. Time freedom or more time lah. Ini yang keempat. Big why tu lain lah. Big why tu. Korang ni semua big why ni sebenarnya. Ashadu an la ilaha illallah. Ashadu anna Muhammad Rasulullah. Itulah big why kita. Tak payah nak tanya banyak lagi benda. Right, ini. Ini big why ni. Dia asyhadu alla ilaha illallah, asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Itulah big why kita. Kenapa kita hidup kat dunia ni? Untuk mendapat dan beribadah kepada Allah dengan melakukan kebaikan dan menjadi umat Nabi Muhammad yang terbaik dengan memberi manfaat kepada orang lain. Itu saja big why kita. Tapi dalam capai vision ni, why? Kenapa? Sebab dia. Dia bukan big why. Big why memang kita semua tahu. Kan? Tapi bukan semua tahu, semua terlupa. Padahal kita dah cakap, hari-hari kita cakap asyhadu alla ilaha illallah, asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Itu big why kita. Jadi big why itu dah ada. Yang ni pula untuk mencapai sesuatu, kita kena ada why, sebab yang kuat. Why, the reason, why. Dan why dia mesti yang sangat powerful. Yang sangat powerful tau. Kalau you setakat ada why yang tak powerful, habis sedih AA sebut why. Apa benda kau ni? Itu big why lain, why lain. Big why tu yang cakap asyhadu alla ilaha illallah, asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Itu big why. Kau jangan nak soal banyak benda lain. Kau fikirkan balik, itulah big why kita. Tapi bila kita nak capai satu why je. Sebab big why dah ada. Why? Kenapa awak nak capai benda ni? Kenapa sangat? Mesti ada sebab tu tu. Dan sebab ni dia berbeza dalam setiap benda yang kita nak capai. Dalam hal kewangan, kenapa awak nak sangat kewangan tu? Sebab ni empat perkara yang Abang Abu cerita. Dan kita ada satu lagi. Satu adalah kita nak ubah kehidupan kewangan. Dia tak nak dalam keadaan duduk miskin. Dia tak boleh buat itu, tak boleh buat ni. Ada yang dia nak keluar ni sebab dia ada masalah duit. Dia tak nak lagi masalah tu. Alright. Dan yang ketiga, sebab dia akan, dia takut kalau dia akan kehilangan keluarga dia, kehilangan orang yang disayang disebabkan tak capai tu. Dan juga ada yang nak cepat, dia tak ada masa. Masa dia tak dapat bersama dengan keluarga. Masa dia penuh habis dengan benda-benda yang terpaksa dia buat tanpa mendatangkan apa-apa keseronokan dalam diri dia. Jadi dia nak
keluar daripada benda tu. Itu juga yang sebenarnya menjadikan orang nak sangat financial independent. Alright, financial independent. Alright, financial independent dengan financial freedom lain. Jangan kau nak samakan pula. Sebab tu ajaran aku ni ajaran lain sikit. Dia macam macam buat orang fikir dan pening sikit. Tapi sebenarnya kalau kau fikir kan, kau akan dapat jawapan. Jadi yang nombor nombor lima ni pula, okay, nombor lima ni pula, sebenarnya kenapa dia nak capai financial independence? Sebab, sebabnya dia nak capai financial freedom. Sebab ramai orang tak faham di antara financial freedom dengan financial independence. Nah, sebab dia nak capai, okay, dia nak capai, nak capai. Ini sebab kelima. Right, ini sebab kelima ni, sebabnya dia nak capai financial freedom. Sebab tu dia nak capai financial independent. Dia nak capai financial independent. Vision dia nak capai financial independent adalah untuk mencapai financial freedom. Sebab financial independent dan financial freedom adalah dua subjek ataupun dua perkara yang berlainan sangat. Sebab tu esok saya akan cerita mengenai 8 step untuk capai financial freedom besok. Esok pukul 10 kita akan berjumpa lagi insyaAllah di Ahad. Untuk kita bincangkan 8 step untuk mencapai apa 8 8 financial stages yang kita perlu tahu. Jadi kita akan senang, alright? Jadi ini adalah antara 5 sebab, 5 perkara, 5 tujuan kenapa seseorang tu capai dia punya financial vision, which is financial independent. Dia capai dia punya visi financial independent dia disebabkan antara 5 perkara ni. Tapi abang-abu nak awak duk fikirkan apa awak punya financial vision. Apa sebenarnya, kenapa awak nak capai financial independent dan kenapa VC tu awak nak capai sangat, cari sebab tu. Alright, jangan ikut dia apa yang aku tulis kat sini, jangan ikut tu, tapi cari apa sebab yang sebenarnya awak tu nak capai. Sebab sebab ni lah yang menyebabkan orang tu boleh capai. Kalau awak tak ada sebab, awak tak akan capai benda ni. Jadi saya nak awak, cakap awak ada yang marah pula. Saya nak you all, okay, saya nak you all semua nanti pergi cari. Cari apakah awak punya financial vision, apakah misi, apakah visi yang sebenarnya. Alright, visi dia kita dah tahu, visi dia adalah financial independent. Itu adalah financial independent, adalah visi awak. Kita dah faham sangat dengan visi tu. Tapi kenapa awak nak sangat? Benda tu yang selalunya kita tak beri tak berikan pemikiran ataupun tak berikan satu pemikiran yang dalam sikit. Dia macam itulah, eh. So itulah sedikit sebanyak yang abang-abang nak kongsikan dengan anda. Jadi hari ni, lepas hari ni, apa yang saya nak awak buat adalah very simple saja. Saya nak awak mula buat financial vision awak, alright? That means financial independent tu vision dah ada, tapi saya nak awak cari, okay, apakah vision tadi kan? Dan apakah sebab awak nak capai vision tadi? Apa sebab dia? Itu yang kita nak bincangkan. Bukan bincangkan, itu nak yang saya awak buat. Saya awak buat. Apa benda aku cakap ni sejak datang Singapura ni, aku dah macam, apa, cakap pun dah macam lain sikit. Tapi apa-apa pun, aku rasa korang faham, eh. Jadi, lepas dengar ni, jangan kau dengar buat bodoh macam tu je, tak nak. Aku nak kau dengar dan aku nak kau buat. Alright, hari ni buat kerja ni. Alright, buat kerja ni. Apa kerja dia? Okay, awak cari apakah sebab awak nak capai financial independent. Semua nak kan financial independent? Cuba komen sikit kalau kau nak cakap, saya nak financial independent. Cuba komen sikit. Jangan duduk macam ni je. Cuba komen-komen sikit. Walaupun ni bukan Zoom, tapi kita boleh je komen-komen kan. Komen kat situ, cakap, awak nak ke financial independent ni? Awak nak tak? Awak nak capai tak financial independent first? Alright, awak nak capai ke tak nak financial independent ni? Saya nak tahu je. Kan, saya nak tahu awak capai ke awak nak capai? Nak. Okay, tulis Hadijah Abu Bakar, tulis. Terima kasih. Yang lain tu nak? Yang lain, tak apalah, tak ramai pun kita kat sini. Kita ni bukanlah sampai beratus-ratus, beribu-ribu orang tengok. Kita 13, 14, 15 orang je tengok. Tapi pada mata saya nampak macam 1,500 orang tengok aku. Kan? Okay? Siapa lagi nak? Hadijah je. Yang lain semua tak nak. Ha? Yang lain semua ni apa? Rabi, Dr. Rabi juga. Yeah, a big yes. Alright. Cewa-cewa tak sabar nak tamat kuarantin lah tu. Mestilah aku nak jumpa bini aku, nak jumpa anak aku.
Kan, saya nak capai Hadijah. Yes, very good. Nak Zuri. Nak lagi siapa lagi? Ni je. Ada 13 ni. Yang tengok 13 ni wajib. Pergi cekat tekan. Tapi kalau memandu janganlah. Kan, kalau kau memandu tengok aku. Aku ada juga tengok ada orang tu dia memandu. Dia dengar aku. Dia dia cerita. Tak apa. Aku doakan orang-orang macam tu. Allah selamatkan perjalanan you, insyaAllah. Okay, come on. Siapa lagi? Nak, Amin nak. Zati nak financial independent. Yes, bagus. Nak, Yatiman nak. Bagus. Very good. Very good. Dan untuk nak tu, kita tak boleh just like lepak kat situ. Apa yang Abang Abu nak awak buat adalah very simple. Apa yang saya nak awak buat, awak mula buat hari ni punya tugas. Apa dia tugas dia? Ha, ni aku tulis tugas dia. Alright, aku tulis dengan warna lain sikit supaya kau tak apa, tak tertipu, apa, tak ni. Tak ni eh. Alamak, mana warna dia? Sekejap eh, aku tengok warna. Ha, tengok warna. Ah, okey, warna dia keluar kat sini, aku tak nampak. Eh? Aku nak kasih kau warna ni, jadi saya nak awak macam buat benda ni, right? Okey, jangan... okey, sekejap eh. Okey, saya nak warna purple lah, macam ni. Okey, action. Today punya action. Aku nak kau orang find your sebab, cari sebab anda nak financial independent. Okay, ni yang saya nak ubat ni, kerja rumah awak. Kerja rumah awak, action eh, hari ni punya action. Okay, cari sebab anda nak financial independent. Cek sebab dia. Okay, cari sebab dia, dan besok kalau awak datang, saya nak awak share. Okay, sebelum saya masuk topik besok pula. Ha, besok saya ada topik lain. Tapi dia akan macam follow, apa ni, ini satu ilmu tau. Ni mungkin kalau kau bayar ni pun dekat RM1,000-2,000 lah 14 hari ni. Aku dah masuk umur nak dekat setengah abad ni, aku nak lebih kepada biarlah benda ni bukan hanya kat dunia aku dapat, insyaAllah aku nak. Right? Yes, find your why. Ain Matasha, find your why untuk financial independent. Right? Nak capai financial independent supaya mendapat time independent pada umur 50 tahun. Tak kuat, tak kuat. Fardiana tak kuat. Dia tak kuat. Dia nak something yang kuat. Nampak eh? Bila kau share, aku boleh cerita. Kalau macam ni Fardiana, financial independent supaya mendapat time independent pada umur, tak kuat. Dia tak ada satu satu energy dalaman yang menolak kita. Kan? Kenapa awak nak tu kena kuat sangat? Kenapa awak nak tu? Kena tanya. Ya, time dependent. Contoh macam aku tulis lah. Aku cakap tadi, aku kehilangan keluarga. Ya Allah. Aku, kalau aku tak capai ni semua, anak bini aku dah tak nak aku lagi. Ataupun aku tak capai benda ni, orang yang paling sayang dah tak nak lagi. Kan, kalau aku tak capai benda ni, dia macam tu. Yang something yang, you know, like, yang buat awak datang semangat daripada dalam tau. Dia bukan daripada luar. Bukan aku nak tunjuk orang aku ada kereta besar. Tak. Benda tu semua takkan, tak kuat. Dia kuat ni dalam. Orang yang capai benda-benda tu semua sebab dia ada dalaman tu. Dalaman sebab dia sangat kuat, babe. So, cari. Kadang-kadang kau tak jumpa Kak Zurin. Kak Zurin, kau punya dalaman sebenarnya. Ya Allah, aku nak wakafkan lah RM1 juta ni, ya Allah, untuk membeli. Aku nak wakafkan satu, aku nak capai financial independent ni sebab aku nak wakafkan RM1 juta ni untuk ni supaya aku dapat kat akhirat. Kau dah kena macam tu. Kau kena fikir apa benda yang sebenarnya kau nak sangat eh. Capai sebelum benda. Dia terpaksa capai. Dia terpaksa like, macam dia tak ada alasan, babe. Kau cari benda tu. Alright? Saya nak financial independence sebab saya nak bergantung pada orang lain dalam kerja amal saya. Betul. Tapi kadang-kadang, Kak Adijah, kadang-kadang kita ni cepat sangat give up dengan banyak benda. Alright? Sebab tu kadang-kadang kalau kita nak pun, kita ni give up. Baru sikit je kita dah give up. Kita perlu ada satu sokongan dalam kita mencapai benda. Tapi kalau tak, kita memang akan ni benda ni. Jadi perlu. Kejap eh. Ada pula orang kau ni. Ya, 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 ya.
If there's if I order outside now, I can. Yeah, can you? No, is if how on? No, because somebody will send for me. That means, yeah. Ah, sorry, sorry. Sorry, sebab ada call tadi. Sebenarnya Amir, bagus, boleh hantar dia cakap. lepas ni aku dah tak kisahlah. Lepas ni satu hari balik Singapura, satu hari hantar satu. Dia tanya pasal Ramadan. Kau apa? Dia tanyalah untuk Ramadan meal lah. Saya cakap, yes, yes, I'm taking. Okay. So, Alhamdulillah settle satu masalah, satu isu makan. Jadi, Amir, boleh Amir. Kejap lagi kau isi nama aku dengan room aku. Tapi kau tak boleh hantar tau. Maksudnya, dia tak payah pakai food delivery pun tak apa. Tak payah pakai panda pun tak apa. Boleh hantar. Hantar tapi letak kat security. Dia akan go through security dulu. Takut ada rokok ke apa semua kan. Dia akan check dulu. Lepas tu dia akan hantar. Alright, boleh, boleh. Jadi, Amir, aku nak tosil lah, Amir. Aku nak tosi, aku nak apa lagi Amir. Besok, sebelum ni. Alright, okay. So, betul lah. Nak biayai sekolah tahfiz kan, Kak Zurin. Kalau itu betul-betul kau nak, Kak Zurin, kau akan buat, Kak Zurin. Alright, kau akan buat. Itu yang kita nak. Itu yang kita nak. Faham eh? Itu yang saya cakap why. Financial independent. Nak buat benda tu, capai financial independent dulu. Kan, baru kita boleh capai benda-benda tu. Sama juga macam Kak Aliza tadi. Capai financial independent dulu. Baru you boleh actually like bergantung, tak perlu bergantung pada orang lain. Bila you dah capai financial independent. Tapi untuk tu kita tak boleh cepat putus asa. Kita tak boleh cepat give up. Bila benda baru dah stress sikit kita give up. Then you will never achieve a lot of things. Alright? Ini sebab aku ni, Abang Abu tu. Aku anggap kau orang ni macam adik-beradik. Jadi bila aku cakap tu kau jangan terasa sakit ke apa. Sebab aku cakap sebagai seorang abang. Boleh eh? Best is to find a mentor who constantly guide and push you nearer to your why. Kan? Ya, yeah, carilah something, somebody yang kau boleh, apa ni? Kan? Boleh je, no problem. Alright? Awesome AA. Tu kan? Apa ni? AA. Kan, Amir Hamzah. apa dia juga? Sekejap eh. Aku nak kasih dia. Ada nak hantarkan aku makanan lah kau. Aku ambil gambar dia. Minta ke dia. Mana? Kalau ada muruku pun bagus. Muruku ke? Aduh, mesti berada ni. Muruku. Muruku lah, buruku sikit. Tahan kau. Ni aku. Terima kasih. Amir Hamzah, aku dah private message kau dah. Sekejap lagi aku dapat tosik. Dapat tosik. Dengan tesi kosong. Oh, suka aku. InsyaAllah dalam proses, okey, aku doakan Kak Z, Kak Rin, aku doakan mudah-mudahan Allah akan permudahkan urusan kau untuk mendapatkan matlamat kau tu untuk membiayai sekolah tahfiz tu. Mudah-mudahan dia akan jadi satu amalan kau yang berpanjangan. Ya Allah, kalau kita dapat buat benda tu, best. Bila kau tak ada pun, dia terus jadi, dia terus jadi, dia terus jadi. Faham tak? Dia terus jadi. Kan? So, hotel di mana? Aku ni hotel apa? Aku tak tahu lah nama hotel ni, dia pelik sikit. Apa entah, park apa lah hotel dia ni. Nama dia, jangan aku tulis. Aku pun tak tahu nama dia, park apa lah. Nama dia adalah PAKR Park SO
Sebab aku tak boleh pilih tau. Sebab aku tak boleh pilih sebab dia terus hantar kat sini. IGN. Ha. Ha, dia tu hotel tu lah. Aku nak tahu hotel aku. Park sini ada try. Dia dekat jalan ni kot. Try with ni. Itulah aku punya hotel. Okay. Jadi boleh eh. Kak Zurin kau kena macam tu. Alright. Siapa lagi? Okay. Jadi hari ni kita belajar apa? Bukan belajar. Babu kongsikan. Setiap orang ni perlu ada financial vision. Dan vision dia biasanya financial independent. Sebelum kita capai apa-apa. Pertama adalah langkah untuk capai financial independent tu adalah vision kita. Dan untuk mencapai benda tu, dia bukan letak macam tu dia capai. Dia kena ada sebab-sebab dia. Jadi sebab itulah kita cerita sebab-sebab. Lima sebab kenapa orang boleh capai financial vision dia tu disebabkan sebab-sebab ni. Dan sebab ni dia tak boleh macam very plain macam tu. Oh, saya nak masa. Saya. Tak boleh. Dia kena ada satu benda yang tak senang tau. Dia macam bila awak cakap tu sebenarnya awak tak senang dengan kehidupan sekarang ni dan awak nak berubah sangat. Kan? Itu sebab dia. Ada orang dia ada masalah duit. Tak boleh bayar tu, tak boleh bayar ni. Hutang sana, hutang sini. Masalah duit. Dia tak keluar daripada benda tu. Jadi dia nak capai. Jadi dia akan buat. Ketiga, mungkin dia akan takut sebab kehilangan sesuatu yang paling dia sayang juga. Dan ada orang ni masa dia tak ada tau. Hidup masa dia tak ada untuk beribadah, masa dia tak ada untuk buat yang baik. Jadi dia juga nak berubah. Dan keempat tadi sebab dia nak capai financial freedom. Di mana dia mempunyai kebebasan tu buat banyak benda yang dia nak buat. Right? Sebab tu dia nak capai financial vision dia iaitu financial independent dulu sebelum dia boleh capai financial freedom. Jadi inilah yang kita bincangkan pada hari ini. InsyaAllah esok saya akan bagi 8 step. Alright, 8 fasa-fasa kewangan yang perlu kita faham dalam perjalanan kita mencapai the ultimate goal kita. Ultimate. Eh? Yang bawa kita menuju ke big why kita. Macam mana dapat big why? Macam mana nak menuju ke big why adalah mencapai stages-stages sampai satu stage kita akan the big why kita. Ashadu an la ilaha illallah, ashadu anna Muhammad Rasulullah adalah big why kita. Right? Itulah tujuan hidup kita yang sebenarnya. Eh? Kau dah belajar macam mana punya big why pun, dia tak boleh mengalahkan big why yang sebenar-benarnya kita telah dihidupkan kat dunia ni. Jadi, kita hidup untuk mencapai big why kita. Alright? Jadi, itulah yang dapat saya kongsikan dalam masa sekejap ni. Alright? Saya sedang menunggu Tose dan juga apa ni? Tose dan juga Tesi yang akan disampaikan kejap lagi. Nak rumah yang ada garden. Kenapa? Kenapa nak ada garden? Okey, Fadiana. Aku dengan Fadiana ni, kau tengok aku, kita berbincang. Okey, nak rumah yang ada garden. Kenapa? Kenapa nak garden? Kalau tak garden, tak boleh? Ha? Kalau tak dapat garden, tak boleh ke? Boleh apa? Masih boleh hidup ke? Kan? Jadi, benda tu tak kuat. Faham tak? Dia, bila kita nak cari sebab ni, dia sebab yang boleh buat kita menangis. Sebab yang boleh kita buat menangis berdarah. Kan, yang buat kita macam lain, termarah, tergeram, kita yang boleh buat itu sebenarnya yang kita nak. Kan, bila cari sebab tu dia bukan, oh nak rumah yang garden, itu impian yang kadang-kadang kalau tak capai pun tak ada benda. Tapi saya tanya, bukan saya cakap apa, saya nak doakan mudah-mudahan Fadiana akan capai. Eh? Mudah-mudahan Allah permudahkan dapat rumah yang ada garden, bukan hanya kat sini, kat dunia dan dekat akhirat. Haa. Kita nak. Jadi sekarang saya nak tanya, kenapa nak rumah yang ada garden? Kenapa? Apa sebabnya? Bagi tahu sebabnya dan kita akan mula go into the real why. The real why. Sebab why yang nak ada garden ni, dia tak why yang kuat. Dia why yang, dia kalau, kita bukan nak compare dengan hadis lah. Dia macam hadis yang tak sahih lah. Hadis yang, kan? Dia bukan yang sahih. Dia yang, kita nak hadis yang lagi kuat. Lagi kuat. Dia sama juga dalam why ni. Kalau letak why macam ni kan, nak ada garden dia tak kuat. Why dia tak kuat? Sebab apa tak ada garden pun tak apa. Ha, dia macam tu. Cari why yang memang you tak boleh nak bagi macam ni tau. You nak juga capai benda tu. Cari benda-benda macam tu. Eh, besok ajak lagi ramai orang untuk datang sama-sama 14 hari ni. Korang ni jadilah teman aku yang pukul 10 sebelah ni. Petang ni aku ada kelas sebenarnya. Kelas soft yang aku ada. Alhamdulillah malam pun ada kelas soft. Besok pagi ada kelas soft juga.
InsyaAllah. Jadi tiga kelas soft saya ada, jadi taklah nampak boring sangat. Ada kerja. Lepas tu hari Senin dah saya dah start balik kelas-kelas saya. Cuma saya belum test lagi Zoom saya kat sini macam mana. Cuma sebab tak ada black green screen kat belakang, jadi saya terpaksa lah tunjuk semua benda yang ada kat belakang ni. Sebab lokasi kat sini ni pada pagi ni sedap. Pagi tengah hari saya sebab ada cahaya. Malam ni dia macam gelap sikit. Tak adalah macam benda yang kuat tau. Jadi saya nak test nanti ada tak spotlight yang boleh spotlight kat saya. Okay. Alright, so itulah yang kita dapat bincangkan dengan anda semua. Saya harap terima kasihlah kerana bersama dengan Abang Abu pada hari ini. Alright, bersama-sama dengan Abang Abu, insyaAllah spread lagi kepada orang ramai di luar sana. Besok saya akan ada lagi topik. Ada yang marah ke? Kenapa marah? Ada yang sedih, yang menangis. Allahuakbar. Tak payah sedih-sedih. Allah cakap, jangan bersedih. Ni ustaz aku cakap, jangan bersedih. Kadang-kadang kita ni, orang diberi ujian tau. Ujian ni untuk Allah bagi kita banyak benda baik lagi, benda baru lagi. Sebab tu Allah uji ni setiap orang, tak kira dia ustaz besar macam mana pun, kan dia orang yang beramal paling tinggi lah, paling kuat, dan dia juga diuji. Dia juga diuji, ada ujian. Ustaz saya pun ada ujian. Orang-orang biasa pun ada ujian. Semua orang ni ada ujian. Dan bila kita diuji, maksudnya bukanlah kita ni tak dicipta secara adil. Ini saya nak ceritakan sikit. Sebab adil maksudnya, bila Allah ciptakan adil ni, semuanya dicipta adil. Sebab tu bila kita cakap Allah tu maha adil, setiap ciptaannya adil. Tapi bila kita tengok daripada kehidupan kita, kita rasa kita ni tak adil. Allah tak adil apa? Sebab Allah jadikan dia macam, dia hitam macam aku ni putih sikit kan. Allah jadikan orang lain hitam, jadikan aku putih. Jadi mungkin nampak tak adil. Tapi sebenarnya keadilan bukan daripada fizikal kita, tapi keadilan Allah bagi, yang Allah sebut adalah dalam hati kita. Sebab setiap orang diciptakan hati yang sama. Allah ni adil sebab semua orang diberikan hati yang sama. Sekarang kau yang akan gunakan hati itu, sama ada kau kuatkan hati itu, kau lemahkan hati itu, kau kotorkan hati itu, kau bersihkan hati itu, itu semua terpulang pada kau. Sebab Allah tak nilai kita ni dari segi fizikal. Allah tak nilai dari segi fizikal. Allah nilai daripada hati kita. Kan? Kalau diberi ujian, macam mana hati kita? Walaupun dia kaya gila, tapi kalau diberi ujian, hati dia tak betul, dia kalah daripada orang yang mungkin miskin gila, tapi bila diberi ujian, hati dia redha dan sebagainya. Jadi pastikan benda ni. Kan? Pastikan benda ni. Jadi kita jangan rasa Allah tak adil. Allah adil. Sebab Allah menguji, Allah menilai mengikut hati kita. Mengikut hati kita. Biarlah orang cakap apa, aku tak peduli. Tapi inilah Allah memang menilai mengikut hati. Sebab tu Allah itu adil. Dia adil. Sebab dia tak menilai menerusi kekayaan kita. Dia tak menilai. Dia tak menilai berapa kaya-kaya. Oh, kau ni kaya banyak ni, jadi pahala kau banyak ni. Oh, kau ni miskin banyak ni, kau punya pahala banyak ni. Oh, kau miskin tak boleh ni. Kau kaya. Tak. Tak, dia tak nilai macam tu. Dia menilai mengikut hati kita. Ujian dia bagi pada orang miskin, dia bagi orang kaya, dia bagi orang yang bertawakal tinggi, dia bagi orang yang tak ada tawakal pun dia bagi. Semua orang ni dibagi dan dia uji mengikut hati. Jadi hati inilah yang sebenarnya kita perlu jaga. Alright, kalau kita jaga hati kita, kalau kita memang faham benda ni, maka kita tahu betapa adilnya Allah terhadap kita. Dan just gunakan benda ni, mudah-mudahan kita berjaya dunia akhirat. Mudah-mudahan kita nak bersama di dunia yang di sana. Alright, kita nak bersama macam adik-beradik Abang Abu ni. Kita nak juga adik-beradik Abang Abu ni dekat syurga sana. Kita bincang, kita masih lagi macam ni, kita buat live. Kita buat live. Mungkin kat sana tak ada live macam ni kot. Ada, you know, like kita pak je, kita akan berada bersama-sama dengan semua yang kita nak, kan. So itulah syurga yang Allah janjikan. Jadi marilah kita sama-sama buat apa pun di dunia ni untuk mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Dan walaupun kat dunia ni kita tak dapat, yakinlah pada Allah, segala kebaikan yang kita buat pastinya Allah akan gantikan. Kalau bukan di dunia, maka pastinya akan Allah gantikan di akhirat. Maka akhirat kita akan jadi lebih cemerlang. Alright? Jadi itu sajalah daripada Abang Abu, insyaAllah. Alright, dan kita jumpa lagi esok. Besok saya akan jumpa pada 10 jugalah. Sebab 9 aku buat benda lain, 10 aku jumpa. Alright, so itu saja daripada Abang Abu. InsyaAllah kalau ada apa-apa, boleh je adik-beradik senang, boleh WhatsApp saja Abang Abu. Bagi yang lain, mungkin bolehlah PM dekat Facebook ni. Dan saya juga baru-baru ni start satu Telegram channel yang baru, insyaAllah. Kita akan bagi, dan saya ada hadiah hari raya untuk semua yang join Telegram group tu.
saya ada hadiah hari raya. Hari raya saya akan bagi satu hadiah yang insya-Allah sangat best untuk anda semua. Jadi pastikan anda tak terlepas untuk join Telegram group tu insya-Allah, right? So itu saja daripada Abang Abu untuk hari ini. Doakan saya mudah-mudahan Allah akan ikhlaskan hati saya dalam melakukan segala ibadah kebaikan, dan juga Allah lindungi saya daripada melakukan apa-apa tindakan-tindakan yang tidak Allah ridai. Mudah-mudahan marilah kita sama-sama terus melakukan semua benda-benda supaya Allah ridha, dan biarlah Allah kita ridha dengan apa yang kita buat, dan kita juga diilhamkan untuk buat semua benda-benda yang Allah ridha. Alright? So itu saja daripada Abang Abu. InsyaAllah kita jumpa lagi. Best, best, best. Terjumpa. Aku gunting rambut semalam tau. Gunting rambut sikit. Tapi aku tak bawa cukur, jadi tak cukur. Jadi jangan terperanjat kalau dalam 14 hari ni aku dah berjanggut sikit. Alright, itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Best, best, best. Daripada Abang Abu, kau orang yang memang handsome, memang macho, memang rugged, memang charming, memang cool. Apa-apa pun insyaAllah manis.